Lebih kurang dua pekan lalu, Hengki Jerry Lewis, pelaku curanmor tersebut, diringkus tim Reskrim Polresta Jambi. Kini bekas penyidikannya lalimpah tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Jambi. Pelimpahannya dilakukan sepekan kemarin, yang kini penyidik kepolisian masih menunggu jawaban jaksa atas kelayakan bekas yang dibuat. Seiring dengan menunggu itu, tidak ada penambahan alat bukti atas tersangka, hanya berupa seekor sepeda motor yang ditangkap bersamuan pada tersangka. Di mana kasus curanmor diakui tersangka baru sekali, dia menggunakan modus mencari motor yang kuncinya berada di motor. Selanjutnya kendaraan dijual, dan hasil penjualan dipergunakan sebagai modal kebutuhan hidup sehari-hari. Bahtiar Abi, Jambi TV.